Asun. Perkenalkan, nama saya Dani, anaknya Pak Dadan dari rumah produksi Puyuh. Pak Dadan sendiri itu berdiri sejak tahun 99. Kalau Puyuhnya itu dari sebelumnya udah ada sih dari kakek. Nah, jadi turun temurun. Dapat bantuan dari YBM sejak 2002. Dibantu sama YBM ya apa? Dibantu untuk tempat produksi, ya tempat produksi yang intinya sih. Alhamdulillah dulu. Puyuh Pak Dadan belum seperti ini ya. Terus sejak dibantu oleh YBM PLN, alhamdulillah seperti ya inilah. Untuk pengembangan dari Puyuh Pak Dadan sendiri ya banyak sih, bukan hanya Puyuh. Ya contohnya seperti Colena, terus keripik, kecimpring, jadi banyak manfaatnya. Harapannya ya supaya lebih berkembang lagi ke depannya, supaya lebih luas lagi dikenal oleh orang, bukan hanya di Indonesia tapi di luar bisa merasakan.